Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan internet begitu sangat luar biasa. Dulu game yang asalnya offline, sekarang game menjadi online. Bahkan game-game online itu bisa menghasilkan uang. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana hukumnya bermain game online tersebut? Kita sadur dari berbagai macam fatwa ulama. Ulama yang ada di Yordan, ulama yang ada di Mesir, mereka menyimpulkan sebenarnya game itu termasuk hiburan. Dan Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan hal untuk menghibur diri, termasuk dengan cara bermain game online. Itu adalah murni hiburan, sehingga halal diperbolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan game itu menjadi haram. Ingat, game online asalnya hukumnya boleh, ya, selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Pertama, kita sadur dari Darul Ifta Mamlaka Al-Urduniyah dan juga dari fatwa-fatwa ulama yang lain dari Mesir juga. Pertama, disyaratkan game itu boleh dimainkan tidak menimbulkan kecanduan parah yang sampai membahayakan kesehatan jasmani ataupun rohani. Kecanduan parah yang sampai menjadikan orang itu lalai dari kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban mencari ilmu, kewajiban menafkahi anak dan istri, dilalaikan semuanya gara-gara main game. Itu haram game yang semacam itu. Menimbulkan kecanduan parah. Nomor dua, game online boleh selama tidak mengandung hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Seperti mengagung-agungkan siar-siar agama lain, atau game yang mendukung agama lain, atau game yang mendistorsi, memutarbalikkan fakta-fakta keislaman. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan kalau mengandung hal ini. Nomor tiga, game online tidak mendorong terhadap perjudian atau taruhan. Kalau mengandung unsur perjudian, kalau mengandung unsur taruhan, maka haram. Nomor empat, game online itu tidak menampilkan aurat atau mengakibatkan keharaman-keharaman yang lain. Nomor enam, tidak mengandung musik-musik yang diharamkan. Nah, jika game online terhindar dari enam perkara ini, maka game online hukumnya diperbolehkan. Sehingga uang yang dihasilkan juga diperbolehkan kalau memang sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan dalam video kemarin yang telah kita siarkan, yaitu hukum mencari uang melalui game online halal atau haram. Demikian, semoga bermanfaat. Tapi tetap kita memberikan saran, jangan keterlaluan menggunakan game online. Gunakan waktu untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk saya sendiri dan juga untuk siapapun yang mendengar ucapan saya. Dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.